Dia selamat sampai yang pertama selanjutnya kami panggil nomor punggung 9.
dia jalan bersama Manung Garing. Mau dia tembak balasan over bola ke belakang, namun saya tidak diperbolehkan. Saudara, kembalikan saja bola kepada sang pelabuh Manung Garing. Dari panggil nomor punggung 3, Manung Garing. Nomor punggung 3. Sudah keluar nomor punggung 3, Manung Garing. Telah berdiri gagah. Sabar! Ketek sempurna yang dilakukan di tempat punggung 3. Akhirnya dia telah standby di yang sama berikut giliran kami panggil nomor punggung 4, Manung Garing. Lagi-lagi nomor punggung 4, Manung Garing. Orang yang tidak pernah berpapak semangat, walaupun sering kegagalan yang dialami, namun tetap bangkit kembali akan gak bisa berhasil kali. Aku kan sudah ketek sempurna yang dilakukan di tempat punggung 4, bola melinting jauh ke arah samping. Akhirnya dia juga telah transit di home yang pertama. Selanjutnya pada panggil nomor punggung satu yang ada. Ya, nomor punggung satu Manung Garing sempat sekitar lapangan telah bertiga dan nomor punggung satu kepada bola diarahkan. Tuhan namun pasti angka bagus dia bawa. Akan tak bisa selamat di dalam tembak. Tembakan yang pertama mudah dikatakan gagal dan patah di tengah jalan Manung Garing. Sehingga tidak sampai ke tujuan, mudah dipatahkan di barisan depan bersama Tirta Amarta. Kami panggil nomor punggung 10 malam satu yang ada. Lagi-lagi nomor punggung 1 sang pendekar lapangan 21 yang selalu setia aktif di atas kotak sekitarnya baris nomor punggung 1 untuk melakukan samparan yang sekian kalinya akan gak bisa untuk menyusul tinggi nama timnya nomor punggung 1 Tirta Amarta. Kita saksikan saudara, perlahan namun pasti angka bagus di bawah terjebak di depan bersama Manung Garing. Antisipasi bola yang berlaku itu kepada Manung Garing. Apa yang terjadi? Akan gak bisa berhadir kali di nomor 1? Akan gak bisa tembakan yang bertemu dan menangkan kali ini di nomor 1? Tirta Amarta jika dia tidak mampu menghindar hanya tembak balasan giring bola ke depan mencari teman dia yang masih berkeliaran Manung Garing untuk merebut posisi menang kembali. Namun tembak balasan di nomor 2 Manung Garing sedikit tergesa-gesa dia menuju kotak sambil terkadang berhentikan semangat yang membara. Kuda-kuda kawah dikatakan umpan besar melakukan apa yang diarahkan ke depan saja. Namun kuda bisa dibaca terkepung lapan di depan bersama Tirta Amarta. Tembakan yang pertama gagal, tembakan yang pertama tidak mengarah ke sasaran. Satu aja di dalam Tirta, keluar ke teman yang telat. Tirta Amarta kami panggil nomor punggung 2. 2 malam 3 yang ada. Ya, kalau nomor punggung 3 Tirta Amarta perhatian Tirta, temannya tinggal satu kesempatan dua kali sambaran. Nomor punggung 3 kita saksikan sudah sampai kerat yang kawan nomor punggung 3 dan nama nomor punggung 3 akan balasan, namun sayang tidak mengarah kesadaran dan tidak diperbolehkan beralih kedudukan. Manung Garing kami panggil nomor punggung 3, Manung Garing. Kejar Manung Garing, tahan Tirta Amarta. Waktu tersisa 4 menit normal Manung Garing akan bisa jatuh masalah pagi-pagi kebenarnya tempat punggung. Sabar! Kami kerasa menamat tembak. Gagal tembakan yang pertama Tirta Amarta berlari ke bawah satu orang garam para Manung Garing. Tirta Amarta terjebak di belakang bersama Tirta Amarta. Manung Garing akan gak bisa melawan. Tembakan yang kedua, tadi katakan dengan tembakan yang kedua agak sudah angka-angkanya Manung Garing. Oh ya, tembak balasan over bola ke belakang, namun kerepotan nampaknya Manung Garing sehingga tidak terjadi tembak balasan berat. Amarta pertandingan sama-sama hebat, pertandingan sama-sama kuat antara Manung Garing bersama Tirta Amarta. Tidak mau kalah dan menggalak. Kita saksikan siapakah yang bakal jadi pemenang, Manung Garing atau Tirta Amarta. Ini dia si nomor punggung 4 telah berdiri gagal di atas pada ketentuannya barat pelan namun pasti angka bagus di bawah, namun selapan kurang begitu sempurna angka kosong di bawah. Tembakan yang pertama namun gagal, tembakan yang pertama Manung Garing tidak mengarah ke sasaran. Mudah yang diperintah nomor punggung 9 Tirta Amarta diarahkan ke depan saja dengan sempurna sampai ketek yang dilakukan. Angka bagus dia bawa, selamat cepat punggung satu kepada pelajar. Namun gagal jambar angin dia. Akhirnya dia selamat sudah sampai. Yoknya tetap berikut giliran kami panggil nomor punggung 2,
kata lahir coba arahkan dengan mabon gagal yang paling depan jumlah sejumlah dia tembak mabon dipatahkan di depan punggung jua derita orga dengan sentuhan kecil saya beralih kedudukan marung jahit di depan di nomor punggung empat mabon jahit lagi-lagi sedara punggung empat saudara yang selalu setia aktif di atas kotak sekitar yang barat tak sabar dia ingin membalapkan iklan di kebesarnya sementara jadi jenis yang baik depan menunggu mabon bola kemarin bahan di atas 24 hampir kecam bola jadi terpetek yang dilakukan cukup keras sekali saudara sendiri saja akhirnya dia telah seorang cekan bayi diam-diam pertama menunjukkan depan di nomor punggung 5 malam 1 yang ada lagi-lagi sedara punggung 1 mabon baik sang pendekar lapangan keliling Jawa telah berdiri jaga akan jauh satu hadir untuk mendorong teman di rambut gagal di rambut satu dan jumpa dia tembak mudah dibatalkan gagal dan patah didengarkan oleh jumlah punggung satu tidak mampu dia menghindar dan mengelak tidak amatah sampai panggil nomor punggung tiga inilah oleh jumlah punggung tiga perhatian Tirta temannya tinggal satu kesempatan dua kali sambaran yang dimiliki si nomor punggung tiga Tirta Amarta umpan dosa blok sabar keras memang namun sedikit kurang muntah angka kosong dia bawa semoga sambaran yang kedua bisa dimanfaatkan dengan sempurna karena tinggal satu kali kesempatan sambar berbenturan dengan habisnya waktu maka yang terjadi adu penalti yang